laporan bahwa sampah itu konsumsi di Jakarta hasil dari Pak Sekda maupun dari kami sampai sama 49% adalah food waste, jadi makanan-makanan yang memang sisa yang kemudian dicampur. Tapi pada saat teman-teman pas aku membangunkan jaringan, 40% menjadi kompos, jadi kemudian 20% kertas, kemudian 17% berupa plastik. Jadi di bawah ini yang kemudian harus kita dengan segala macam ada yang recycling dan seterusnya itu menjadi penting. Sehingga kami yakin, kami berterima kasih kami itu harus dalam waktu segera, maka kita tidak boleh lagi impor barang semacam itu. Wajib melakukan pengolahannya di dalam negeri. Sampah kita sudah cukup banyak, sudahlah. Ngakal-ngakal kita sudah cukup. Mengkolonisasi kita dalam bentuk ngirim sampah ke Indonesia sudah cukup dengan apapun alasannya. Jadi step-step harus kita bangun untuk mengurangi dan menghentikan impor sampah apapun alasannya. Kalau misalnya untuk mengurangi sampah dengan kita lebih baik impor yang sampah produksi kita. Ini yang harus kita tangani. Tangani, karena tadi yang disebutkan Pak Sekda mungkin belum seluruhnya areal tercover dengan tertib. Nah kalau semua tercover diperlukan biaya besar, ya memang itu harus kompensasi dari kewajiban mereka. Kalau mereka impor, ya kita harus potong-potong untuk kemudian membangun sampah yang ada di pemukiman pemukiman ini. Jadi itu yang desain ini harus kita bangun bersama. Tidak akan mampu pemerintah provinsi saja, tapi kita bergotong royong termasuk di dunia usaha dan yang